20, iya 20 kilo jadinya sekilo 7 on. Kena asin macet juga. Macet juga Bu ya? Nggak pernah aku kan, belum pernah. Cuman di sini datang bupati 2 kali ketemu saya, 3 kali waktu di Parempat, waktu dia minta dukungan jadi bupati, yaitu cuman, ya Allah Tuhanku, kami mas kalau ngomong kami sendiri ya kami sendiri, nggak pernah, ya cuman kalau pameran, semua sendiri, semuanya, kalau pameran, nah. Dari koperasi, dari industri, enggak pernah bantu-bantu itu, enggak. Aku ngomong apa adanya, Mas. Per bulannya sekitar 25 kilo lah. Laku. Ke Medan, Jakarta, Bogor, Surabaya, Jambi. Jambi, dimakan atau? Anu untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Untuk pameran juga. Sebulan sekitar 100 paket lah. Kadang-kadang lebih, Mas. Kalau waktu ada pameran 150 paket. Sini belum ada. Yang lolah baru 2 orang, Pak. Dari bapak nelayannya yang beli sekilonya 6.000. Dilolah 20 kilo jadi sekilo 7 on. Oh, enggak sampai 2 on. Terus ini beratnya 2 on 25.000. Capnya, packingnya, itu ya adalah sikit-sikit untungnya. Kalau tak mau beli tinggi tak ada bahan. Nah, ini ya seperti kita karena tak ada modal. Mengharapkan orang bantu kita. Nanti habis kita jual baru bayar. Tapi kalau kita modal, ini tidak bisa kering ini, basah terus. Jadi kalau datang dari dinas dari perikanan dari Jakarta ini kalau nampak ini istilahnya basah ada agak tempat ikan di dalam ini agak repot sedikit dia agak usil sedikit. Nah gitu. 6.000 bahan bakunya harus mau jual 100. Siapa orang mau beli? Sampai. Itu tengok parinya lah. Itu pari pun mau dipilih lagi. Kalau tak dipilih mana bisa? Bukan pari itu semuanya bisa dibuat. Ada yang dagingnya hitam, ada yang biru. Harusnya kita pilih pari itu ada jenisnya yang bisa dibikin pari super. Ada jenisnya yang tak bisa dibikin pari super. Yang tak bisa itu ialah kita bikin asin. Jadi kalau dia asin kita rugi. Sedangkan beli bahan bakunya 6.000. Jual asinnya baru 10 atau 9 gitu. Pernah saya bikin 1 ton basah, ya, dapatlah 100 kilo. 100 kilo itu saya pasarkan 6 bulan tidak habis. Di situ saya istilahnya trauma. Nah, modal waktu itu udah 4 juta lebih. Nah, 6 bulan, saya kendalikan 6 bulan tidak balik. Nanti ada orang beli, ya, umpama 5 ribu, ada beli 10 ribu, ada beli setengah kilo. Kapan duit bisa terkumpul? Jadi saya itu kadang-kadang itu bosan. Bosannya bukan apa, itulah. Tapi kalau betul-betul ada pemasarannya, itu yang saya mau. Berapa ada bahan saya, tampunglah. Untuk pameran aja. Nah itu, paling-paling nanti kalau ada bapak-bapak dari luar datang, paling-paling ke sini atau dari industri, ada dari perikanan, koperasi. Ya paling-paling orang datang ke sini beli untuk oleh-oleh, kan gitu. Dia kan pari kecil, jadi kita olah kan dia bisa bulat. Nah itu, mana parinya kecil itu? Sendiri. Enggak ada hitung kali lagi. Enggak ada siapa yang bisa potong ikan sini. Dia kok potong ikan pari, tunjukkan orangnya. Bawa sini. Nah, paling-paling kalau dia bisa, paling-paling bekas anak buah kita. Oh, rajin ikan pari ini selain memang apa? Saya sudah latih. Ada juga sudah dilatih. Oh. Udah kalau tak salah dia riat 2 kali, di sini 1 kali. Binaan abang semua ya. Iya, binaan kita. Tapi enggak ada hasilnya. Nol. Kalau bisa dicuci